Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nungguin aku live enggak? Live jam malam untuk menghindari bocil-bocil. Karena besok temennya mulai jam 10, jadi ada yang nanyain badan, kalau udah sampai 150 baru tak kasih lihat badan. Kalau ada yang nanyain Farel, ntar kalau udah ada 150 baru tak liatin Farel. Kalau gak ada 150 gak usah nanyain Farel dulu ya. Itu banyak banget. Pantai tuh, pantai. Banyak itu. Gus belum tidur ya? Belum, kalau udah tidur gak bisa live toh. Gimana sih? Gus besok Farel tayang di RCTI ya Gus jam 1 siang. Iya. Janji ya Bang, 150 yang tonton. Iya, kalau 150 yang nonton tak kasih lihat nanti Farel. Semuanya tetangganya, bapaknya, ibunya, budenya, mbahnya. Suruh nonton live-ku ya, nanti tak liatin Farel. Bener yo, iya yo. Apa kabar Mas Sidney? Kabar baik, alhamdulillah. Kapan ujiannya Farel Gus? Tanggal 13. Tanggal 12 kita pulang ke Banyuwangi. Rindu rumah. Mas Rafa, Mas Hadi. Oh iya Mas Hadi. Sehat Mas Hadi. Ada Mas Vanus gak Gus tidur? Saya dengar ada suara Farel tuh di situ. Gak ada. Suara aku tuh, suara Om Rais. Janji ya Bang, kalau 150 tunjukin Farel. Oke. Iya, kalau 150 tak tunjukin Farel. Farel-farelan. Mas Hadi, hari ini acara kemana? Farel-farelan. Farel kok belum tidur, kedengaran suara, salah dengar kamu. Salah dengar. Di Farel. Di jam kunti udah pada tidur Gus, bangunin suruh nonton live-nya. Nanti Farel tak tunjukin ya. Farel udah hujan belum? Dereng. Itu ada bayangan Farel kelihatan. Mana ada bayangan?
Itu sudah 93, 92, kurang 50. Terus gak ngereceh lagi, ya ntar. Masih nyari inspirasi ngereceh ini. Sengaja udah malam Gus ya tahu kalau sekarang udah malam. Kelamaan 150, 100 saja enggak bisa ditawar 150 ya. Gus jadi artis lawak aja Gus, cocok kayaknya. Enggak mau. Enggak mau jadi artis. Capek. Terus. Ada bawa ya? Halo Mbak Ni, Mbak Ni gong turu eh. Oh itu udah 100 kurang 50. Emangnya Gus gak ngantuk? Enggak, kalau ngantuk ya gak live, tidur aku. Gus besok kalau cuacanya panas, Farel pakai kacamata biar gak silau. Farelnya gak mau, malu katanya kalau pakai kacamata. Gak 300 Gus, biasanya sampai 300. Jangan. Kalau 300 itu yang 250 bocil. Gus sudah malam bubuk enaknya. Duh Gus kesuwen nek ngenteni 150. Belajar sabar ya. Sabar. Sabar. Sabar ya sabar. Mas Gus ikutan. Ikutan kemana? Kalau 110 liatin Mas Vanu saja Gus. Kalau 110 ya Om Rais. Kurang 5 tak liatin Om Rais. Kapan sih 150 ya enggak tahu. Tambahin ya. Nek sing delok 110 ae lho Gus. Ya Om Rais kalau 110. Kalau 150 dapat apa Gus? Itu lho udah dibantuin satu Om Rais masuk. Nambah satu kan. Kalau 107 kucing, kalau 110 Om Rais, kalau 108 Vanus, kalau 150 Farel, kalau di bawah 100 aku. Pada tawar menawar. Pada tawar menawar. 110 loh. Iya, 100 udah 111 ini, udah 114 ini, udah 114. Turun lagi 111. Ayo naik lagi 114. 109 Om Rais aja ini. Om. Putih gila nih. Mau tambahin. Duh Gus kesuwen. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ya sabar. Wah, langsung metu dalilku. Waduh ada Aiza. Udah tidur Gus suaranya. Pokoknya kalau belum 150 jangan nanyain Farel. Tanyain Om Rais ya. Oke. Ini teman aku 15 orang nonton Gus. Ini teman aku 15 orang nonton ya kurang 35 lah biar 150. Enggak puas nonton Farel tadi di Antv Gus, nyanyinya cuma dikit ya besok nyanyi lagi, besok Farel 2.
acara di Dahsyat siang malamnya nanti RTKR di MNC TV. Itu di Dahsyat nanti lagu nyanyi 50 lagu ya kan. Terus di RTKR 100 lagu. Udah biar puas ya. Mas Uceng itu udah 119. Ayo bangunin, bangunin, bangunin. Jangan, jangan. Kalau yang bocil jangan. Ngomong apa kamu sama Om Rais? Kamu yang tiap hari ngirimin foto Om Rais ya? Masa tiap hari ada yang ngirimin foto Om Rais? Om, tolong Om, bilangin Farel Om, aku pakai baju kuning Om. Om, tolong Om, bilangin Farel Om, aku pakai baju merah Om. Variaksen, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ada anak yang tiap hari itu tiap hari apa? Aku yang online tadi bilang. Tiap hari DM Om Rais ngirimin foto pakai baju apa suruh ngelaporin ke Farel. Aneh-aneh perasaan Farel itu. Terus ada lagi, ada yang DM Om Rais tuh gini, ngirimin foto Om, bilangin ke Farel Om, aku cantik apa enggak gitu. Ada yang kayak gitu. Aduh. Pokoknya tak suruh belajar yang lagi. Sepil orangnya Gus, jangan.